Dalam masa beberapa bulan ni, banyak car maker dekat Malaysia ni yang memperkenalkan model-model baru diorang launching. Antaranya adalah Honda City, Nissan Almera dan yang paling terkini adalah Mitsubishi Xpander dan akan datang minggu depan akan dilancarkan Proton X50. Maka banyaklah video-video review dekat YouTube yang kita boleh jumpa tentang kereta-kereta ni. Tapi masalahnya satu yang saya nampak dekat Malaysia ni, kebanyakan reviewer, YouTuber, semua kereta yang diorang review, semuanya bagus. Itu baik, ini baik. Ini sebenarnya tak betul. Ini boleh mendatangkan masalah dan kekeliruan pada pengguna. Yelah, tiap-tiap kereta pasti ada kekurangan dan kelebihan dia. So, kalau asyik cerita pasal kelebihan dia saja, macam mana kita nak tahu model yang mana satu yang sesuai untuk penggunaan dan keperluan kita? Mungkin ramai di antara korang semua yang tengah considerkan untuk ambil salah satu model ni. So, dalam video ni saya akan ceritakan 7 proses macam mana korang nak beli kereta baru dengan betul tanpa diperdaya oleh si penjual kereta. Dan dalam video ni banyak gila input yang saya akan bagi pada korang semua. So, make sure turn on korang punya speaker kuat-kuat dan stay tune sampai habis video ni supaya tak ada info dan tips yang korang tertinggal. Strategi Ascend Rider! Fight! Conquer! So basically, ramai di antara kita yang memikirkan beli kereta baru ni taklah susah mana pun. Biasanya submit loan, lepas tu loan lulus, lepas loan lulus bayar deposit dan ambil kereta. Actually, tak semudah itu. Banyak lagi proses di antara benda-benda tu yang kita kena jaga supaya kita tak tertipu dan tidak diperdaya. Tapi sebenarnya cara yang paling selamat adalah kita deal dengan salesman yang trusted. Tapi kita sendiri sebagai penggunalah yang kena ambil tahu segala proses jual beli kereta ni supaya kita tidak tertipu walau dengan salesman mana pun yang kita deal. Nombor 1, konfirmkan kiraan harga. Proses nombor 1, bila korang dah jumpa mana-mana salesman yang korang happy untuk korang deal, korang kena konfirmkan daripada segi kiraan harga. Sebab biasanya dengan kiraan harga yang tak confirm ni lah, biasanya orang akan ambil kesempatan untuk klepet duit korang. Kiraan yang betul adalah seperti ini. Saya ada tinggalkan format ni dekat ruang description bawah ni. Korang boleh klik dekat sebelah title ni. Kalau korang tengok dekat YouTube, kalau korang tengok dekat Facebook, kiraan dia dekat atas ni lah. Saya letakkan dekat description. Kiraan yang betul yang korang perlu tahu adalah harga kereta itu sendiri on the road plus road tax without insurance eh. Korang boleh check harga-harga ni dekat mana-mana website rasmi car maker tersebut. Produa, Proton, Honda, Mitsubishi ataupun Nissan, Toyota. Kemudian plus insurance yang dah ditolakkan dengan NCD. Kalau korang ada NCD. Kalau korang adalah first time buyer, memang tak ada NCD. Plus windscreen insurance, biasanya RM120, RM160. Bergantung pada model yang korang ambil. Tapi windscreen insurance ni adalah optional, tak wajib. Tak nak ambil pun tak apa. Tapi saya sarankan untuk korang ambil. Kemudian minus tolak dengan booking fee yang korang dah booking. Kemudian tolak discount, kalau ada discount. Biasanya kereta-kereta baru ni saya percaya tak ada discount. So jangan minta lebih kalau tak ada discount, nanti dia orang klepet korang balik. Kemudian plus auto life. Auto life ni biasanya daripada bank. Bank yang charge, bukan dealer yang charge. Semua tu ada tercatat dalam LOU, Letter of Undertaking. Biasanya korang boleh minta kopi salinan LOU tersebut pada sales advisor korang once dah lulus loan. Kemudian minus trade-in. Ini kalau ada trade-in. Kalau tak ada trade-in, tinggalkan saja. Kemudian minus loan approve. Berapa jumlah loan korang yang diluluskan oleh pihak bank dan total daripada itu, itulah deposit yang korang kena keluarkan daripada poket korang. Jangan lebih daripada itu. Kecualilah korang ada booking number JPJ ke, korang minta itu, ini, itu lain cerita. Tapi basically, ini adalah kiraan yang betul dan saya dah cuba includekan everything supaya korang tak diperdaya. Kemungkinan ada charge-charge lain yang mungkin betul datang daripada bank, datang daripada car maker dan benda ni korang boleh sahkan daripada sales advisor korang. Yang penting korang tahu proses dia. Nombor 2. Proses kedua adalah bayar duit booking dengan submit loan, bagi dokumen kepada sales advisor tersebut. Booking fee ni sebenarnya bergantung kepada dealer. Sekarang ada RM500, RM100, dan make sure, dan make sure kalau korang bayar booking, korang kena minta receipt original. Dapatkan receipt original daripada dealer yang printed. Bukan receipt cap ayam eh. Bukan receipt yang dibuat beli dekat kedai RM2 lepas tu ditulis sendiri. Bukan. Pastikan ada chop company. Kalau Proton, Proton, Honda, Honda. Dan kalau korang bayar melalui online transfer, jangan sesekali bank in kepada personal account salesman tersebut. Jangan. Kalau korang nak bank in, korang kena bank in kepada account dealer tersebut. Nama dealer tu, let's say macam Juara Mulia ke, Street Car ke, dan kemudian dapatkan salinan receipt original daripada dealer tersebut. Bukan bank in kepada personal account salesman tersebut. Jangan sesekali.
Kemudian selepas korang bayar booking, korang kena bagi assessment tu complete dokumen korang untuk dia submit loan korang ke bank. Pastikan dokumen yang korang bagi tu lengkap dan clear. Janganlah ambil gambar WhatsApp pun blur. Kesian assessment tu, dia nak buat kerja susah. Itu yang proses dia lambat. Sebab assessment dengan bank mesti dia akan proses dokumen yang clear, yang cantik dulu berbanding yang blur ni. Biasanya bank akan call korang interview. Bank akan confirmkan dengan kita betul ke kita ada buat application submit. Tempoh masa kelulusan ni subjektif, bergantung kepada korang punya dokumen. Kalau dokumen okey, cepatlah. Biasanya di antara 5 ke 2 minggu, lebih-lebih kurang macam tu. Dan bila loan korang dah lulus, nanti dulu, tak semestinya korang akan boleh dapat kereta dengan cepat. Sebab biasanya kereta-kereta yang baru launching ni, dia akan ambil masa yang lama. Korang kena queue, beratur. Sebab tu diminta booking. Mungkin ada sampai 2-3 bulan, mungkin ada yang lebih daripada tu. Dan dalam masa gap beberapa bulan ni, banyak benda yang korang boleh buat, iaitu proses yang ketiga. Nombor 3, agreement signing. So, kalau loan korang dah lulus, walaupun belum dapat stock allocation, korang kena pergi sign agreement dulu. Sebab ini bakal memudahkan kalau tiba-tiba stock masuk, korang dah ready semuanya. Dan waktu nak pergi sign tu, korang boleh pergi sendiri kepada bank. Jangan susahkan assessment. Sebab kalau kita pergi bank direct, kita lebih confident, lebih selamat. Dan apa yang korang perlu tahu waktu korang sign agreement tu, sebenarnya tak perlu pun korang baca tebal-tebal tu. Semua agreement lebih kurang sama. Tapi apa yang korang perlu pastikan adalah berapa loan amount yang diluluskan. Kadang-kadang loan amount yang diluluskan tu tak sama macam kiraan asal tadi yang kita plan. So korang kena tahu loan amount berapa dan pastikan interest rate. Pastikan interest rate tu taklah tinggi sangat. Kalau tinggi sangat, mungkin korang boleh minta assessment korang submit kepada bank lain. Kita cari interest yang paling rendah. Dan yang paling penting, saya nak kantoikan satu benda. Ramai geng-geng saya yang buat benda ni dulu, tapi kalau benda memang tak betul, saya tetap akan bagi tahu tak betul. Biasanya dekat LOU, surat kelulusan korang tu, dia akan ada state RM600 handling fee. Handling fee tu korang akan nampak bila assessment korang WhatsApp LOU tu pada korang, dan korang akan tanya, bang, RM600 ni apa? Dan assessment tu akan cakap, alamak, sorry, abang tu lupa nak bagi tahu kau ada handling fee RM600. Sebenarnya ini tak betul. Handling fee adalah bayaran yang dibayar oleh bank kepada dealer. Tak ada kena-mena kepada korang. So, jangan bayar. Dan pada korang yang dah terkena tentang handling fee ni, assessment tu dia masuk poket. So, jaga-jaga. Dan kemudian bila sign agreement, kadang-kadang bank dia akan propose auto life. Benda tu tak ada masalah. Kadang-kadang memang wajib pun korang ambil sebab condition diorang. Benda tu korang kena bayar. Tapi make sure dapat receipt original daripada pihak bank ataupun daripada pihak dealer. Nombor 4, ada gap masa beberapa bulan sebelum korang dapat stok kereta korang. Kalau ada nak booking number, korang dah boleh booking number sebab loan dah lulus, dah confirm. So korang boleh cari number dekat JPJ ataupun korang boleh upah runner. Harga dia adalah RM310, tak termasuk upah. Upah biasanya RM50, so total RM360. Tak kira apa-apa number pun kecuali tender. Tapi upah runner RM50 tu jangan pula korang minta receipt, sebab runner biasanya memang tak ada receipt. Kalau korang tak nak bayar upah runner tu, korang kena pergi sendiri JPJ, kena beratur sendiri. So, upah je runner. Nombor 5. Ingat tak tadi waktu kiraan, kita ada cerita pasal trade-in. Ini proses paling bahaya. Waktu dalam masa gap beberapa bulan ni, sebelum korang dapat location korang, mungkin korang dah boleh proses untuk trade-in kereta korang. Biasanya proses pertama untuk trade-in ni, assessment tu dia akan dealkan dengan USCA, dan USCA tu akan tengok kereta tu dan akan evaluate berapa harga kereta tu yang dia mampu ambil. Bahayanya dekat sini bukan daripada segi klepet. Of course, assessment tu biasa dia akan markup sikit sebab dia pun nak ada untung. Itu tak ada masalah langsung. Orang jual rumah pun biasa akan ada commission. Dia buat kerja. Tapi the problem is, adakah kita trade in dengan used car dealer yang betul? Sebab banyak gila kes yang kita dengar, orang trade in kereta sampai 6 bulan used car tu tak bayar sebab dia tak jual lagi. Lepas tu nama dekat bank tak potong lagi sebab tak ada owner baru. Ya, sementara USCA tu pegang, dialah yang kena bayar bulan-bulan. Tapi kalau dia tak bayar, nama dekat bank tu bukan nama USCA. Nama dekat bank tu, ingat tak tadi kita sign agreement? Nama korang. So kalau blacklist, blacklist lah nama korang. So tips dia dekat sini, kalau korang trade in kereta, pastikan korang dapatkan bill of sale daripada USCA dealer tersebut, yang state nombor chassis, nombor plate kereta, nama korang, IC, nama kedai semua, dan harga kereta tersebut. Sebenarnya bill of sale pun tak boleh nak membantu korang apa-apa, tapi at least itu adalah satu bukti kalau kita nak buat report polis ataupun sebagainya. Dan yang paling penting, kalau korang trade in, jangan tekan harga kuat-kuat. Sebab kalau korang terlalu kejarkan sangat harga,
harga kereta trade-in korang yang tinggi di luar daripada harga pasaran, benda tu akan jadi masalah akan datang. Sebab biasanya kalau used car dia dah ambil kereta tu terlalu tinggi, dia pun kena jual lebih tinggi. Kalau dia nak jual lebih tinggi, dah tentu dia susah nak cari buyer yang nak beli kereta harga yang mahal. Itu yang puncanya kenapa kereta tu lambat dijual dan lama-lama used car pun dah tak mampu nak bayar dekat bank. Dia tak bayar dekat bank, nama kita yang blacklist. So, trade-in mengikut harga yang sebenar. Memang itulah harga pasaran, nama pun kereta terpakai. Nombor 6. Proses nombor 6 adalah proses paling kritikal dan paling bahaya, paling mudah ditipu. Proses nombor 6 adalah proses pembayaran deposit. Balik pada tips nombor 1 tadi, itulah bayaran yang patut kita bayar, melainkan ada perubahan daripada segi loan amount ataupun lain-lain. Tapi make sure masih menggunakan format kiraan yang sama. Dan biasanya kalau saya dulu, saya hanya akan minta customer saya untuk bayar deposit setelah customer tersebut mendapat allocation untuk stok kereta dia. Saya takkan minta down payment deposit daripada customer tu kalau dia punya giliran turn untuk stok allocation dia belum sampai. Sebab kereta dia belum ada tapi duit dah pada kita, memanglah customer tu akan kejar korang siang malam sebab duit dia dah bayar. So kalau saya, saya hanya akan minta deposit ataupun down payment once dia punya stok allocation dia, chassis number dah dapat untuk dia. Tapi sebagai customer pula, dalam tempoh masa berbulan-bulan tunggu kereta tu, korang kena standbykan juga deposit tu supaya korang tidak terpakai. So kalau salesman korang kata stock allocation korang dah dapat, korang dah boleh bayar deposit. Bila bayar down payment ni, again, korang kena make sure korang dapatkan receipt yang original daripada dealer, ada chop dealer, ada nama korang, ada amount stated berapa amount yang korang bayar. Dan make sure kalau korang nak bank transfer, pastikan nama account yang korang transfer tu adalah nama dealer sama dengan nama dealer dekat receipt yang korang bayar waktu booking tersebut. Dan selepas korang transfer, simpan receipt-receipt bank tu dan pastikan korang dapatkan juga original receipt daripada dealer tu yang original. Inilah proses paling senang untuk orang ambil duit korang. Sebab waktu inilah kita akan keluarkan duit kita beribu-ribu ringgit tu. Kalau korang kena tipu 1,000-2,000 ringgit je tak apa. Tapi kalau let's say down payment korang 20,000, 30,000, bukan tak ada salesman Honda yang bawa lari 50,000 ringgit duit customer dia. Ada salesman Honda, sorry, sales girl Honda, kawan saya sendiri. Sekarang tak mana dia pergi, dia melarikan diri. Hidup sales girl tu sekarang adalah gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang. Macam tu je lah. So, hati-hati. Jangan kira salesman Proton Pro 2. Salesman Honda lagi ganas. Nombor 7. Proses terakhir, iaitu proses delivery. Setelah korang submit loan, sign agreement, bayar deposit dan tibalah masanya untuk korang ambil kereta korang setelah kereta korang telah berjaya diregisterkan dalam sistem JPJ. Dan biasanya 2-3 hari sebelum korang boleh ambil kereta korang tu, ada salesman dia akan bagi tahu customer dia, "Bang, nanti waktu abang nak ambil kereta ni, abang kena bawa RM2,000 untuk duit insurans dengan road tax. Sorry bang, hari tu terlupa nak bagi tahu." Banyak gila kes yang macam ni. Biasanya kalau korang tak bayar duit yang dia minta tu, korang takkan dapat kunci kereta korang. Tapi korang jangan bayar. Sebenarnya insurans dan road tax ni kan dah include dalam harga asal. Back to tips nombor 1 tadi, iaitu kiraan harga. So dengan lurusnya customer tu pun bayar pada salesman dan salesman dapat free-free RM2,000 masuk poket. No, please. Kalau salesman tu tak nak bagi kunci kereta, caranya satu je, report polis. Korang ada bukti agreement daripada bank kiraan harga sebenar, korang bawa sekali segala receipt-receipt original pembayaran korang daripada booking sampailah ke deposit, dan salesman tu memang tak boleh buat apa-apa. So itu adalah 7 proses kalau korang nak beli kereta baru, dan korang kena tahu benda ni supaya korang tak tertipu dan tak diperdaya. Sebenarnya ramai je salesman yang baik kat luar sana, ramai gila, lebih ramai daripada salesman yang tak baik. Tapi yang segelintir kecil ni lah yang kadang-kadang bawa nama busuk kepada yang lain. Dan saya sendiri pernah bergelar sebagai sales advisor selama 10 tahun, dan kita orang sendiri ada tanggungan, ada anak, bini, ibu apa nak sara makan kan. Dan saya sarankan kepada korang semua, janganlah korang pau salesman korang lebih-lebih minta free gift yang bukan-bukan sampai beribu-ribu ringgit. So korang beli kereta, jangan pandang pada free gift. Korang beli kereta, pandang pada servis salesman tersebut. Itulah salesman yang korang patut pilih. Bukan salesman yang offer macam-macam gula-gula, yang ada diskaun pelik-pelik. Bahaya. Biasanya salesman yang macam ni, dia akan cari balik jalan belakang macam mana dia nak klepek duit korang. So be natural, lakukan urus niaga dengan normal dan betul. Dan nasihat terakhir saya pada korang semua, belilah kereta mengikut keperluan, bukan mengikut kehendak. Dan bagi korang semua di luar sana yang mungkin tengah considerkan untuk beli kereta baru ni, sekiranya ada info-info dalam video ni yang mungkin berguna pada korang supaya korang tidak diperdaya, saya hargai sangat-sangat sekiranya korang bantu saya dengan dua klik.
klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Akhir kata, saya Nas Abdullah, strategi fight conquer. Bye.